Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita senantiasa sehat dan bahagia selalu. Amin. Adik-adik, selamat datang di Siboe, pembelajaran online, interaktif dan menyenangkan. Hai hai hai, bagaimana kabarmu? Semoga sehat selalu ya. Bertemu lagi dengan Pak Tri. Pada kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran dengan judul pembelajaran tematik kelas 6. Tema 6 menuju masyarakat yang sejahtera. Subtema 2 membangun masyarakat sejahtera. Pembelajaran ke-5. Mari kita belajar dengan penuh semangat ya. Adik-adik, sebelum kita memulai pembelajaran pada kali ini, marilah kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Adik-adik, pembelajaran tematik kelas 6 menuju masyarakat sejahtera subtema 2 bertujuan yang pertama, siswa dapat menuliskan pengertian masa pubertas. Yang kedua, dengan kegiatan mengamati, siswa dapat menuliskan hasil pengamatan tentang masa pubertas. Yang ketiga, dengan kegiatan membuat clipping atau majalah dinding, siswa dapat menunjukkan bacaan berisi ciri-ciri masa pubertas. Dan yang keempat, dengan kegiatan berlatih, siswa dapat membandingkan informasi yang diperoleh ketika membaca judul bacaan dengan setelah membaca bacaan. Oh ya adik-adik, pandemi belum berakhir. Oleh karena itu, prokes supaya tetap kita lakukan. Yang pertama, selalu memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Yang ketiga, menjaga jarak dan mengurangi mobilitas. Yang keempat, selalu makan makanan bergizi seimbang. Dan yang kelima, selalu memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kita dan keluarga kita senantiasa terjaga dan selalu diberi kesehatan yang barokah. Amin. Adik-adik, coba kami ingat-ingat. Kemarin Pak Tri sudah sedikit menyinggung tentang masa pubertas. Coba, siapa yang masih ingat tentang pengertian pubertas tersebut? Dalam kesempatan ini, marilah kita belajar bersama-sama. Dalam buku siswa disebutkan Udin dan teman-temannya adalah siswa kelas 6 sekolah dasar. Rata-rata berusia 12 tahun. Ada yang sudah memasuki masa pubertas, namun ada pula yang belum memasuki masa pubertas. Mereka berkelompok melakukan kegiatan bersama. Mereka akan berdiskusi mengenai masa pubertas. Ingatkah kalian tentang apa itu masa pubertas? Mari kita ingat kembali. Dalam masa pubertas, itu pengertiannya yang pertama adalah perubahan fase dari anak-anak menuju dewasa. Dalam perubahan anak-anak menuju ke tahap yang lebih dewasa lagi, ini ada beberapa perubahan. Oleh karena itu, definisi atau pengertian dari masa pubertas adalah tahap perkembangan manusia di mana pada masa ini terjadi perkembangan organ reproduksi. Jadi ada perkembangan pada organ reproduksi. Ini perempuan laki-laki sama. Anak laki-laki maupun perempuan pasti mengalami yang namanya masa pubertas. Adapun ciri-ciri masa puber bagi anak perempuan, itu yang pertama adalah
tumbuh rambut halus pada ketiak dan kemaluannya. Jadi di ketiak dan kemaluannya tumbuh rambut-rambut halus. Kemudian yang kedua, ciri yang selanjutnya adalah suara menjadi melengking. Untuk perempuan suaranya berubah menjadi melengking, bukan suara anak-anak lagi. Payudara yang membesar, pinggul membesar, dan diawali dengan menstruasi. Keluarnya kotoran lewat alat reproduksi perempuan, berupa darah kotor, itu menstruasi. Ini awal dari masa puber perempuan. Selanjutnya akan kita sampaikan juga ciri-ciri puber pada anak laki-laki. Yang pertama, untuk ciri puber anak laki-laki sama dengan anak perempuan, yaitu tumbuh rambut halus di area ketiak dan kemaluannya. Kemudian yang kedua, suara anak laki-laki itu akan berubah. Kalau perempuan tadi suaranya melengking, kalau anak laki-laki suaranya itu tidak melengking, namun suaranya menjadi besar. Suaranya menjadi besar, kemudian di situ beda sekali antara suara ketika anak-anak, kemudian setelah dia memasuki masa pubertas. Yang ketiga, tumbuh jangkun atau manik-manik. Kemudian ada kumis, muncul rambut-rambut kecil di sini, ini namanya kumis. Kemudian jampang itu di ini, kemudian di bawahnya jampang itu adalah janggut, akan muncul yang namanya bulu-bulu kecil atau kita sebut dengan jenggot. Itulah ciri-ciri puber dari anak laki-laki. Dan ini diawali dengan mimpi basah, ejakuasi mimpi basah. Pada masa puber perlu kita manfaatkan betul seoptimal mungkin. Karena apa? Karena ini sebagai momen terpenting perubahan dari anak-anak menuju dewasa. Tuhan sudah memberikan kenikmatan ini, memberikan fase ini, maka mari kita gunakan sebaik mungkin. Jangan sampai kita salah di dalam menyikapi masa puber ini. Khususnya anak-anak kelas 6, ingat kalian adalah masa transisi dari anak-anak menuju dewasa. Maka ini perlu untuk sikapi dengan arif dan bijaksana. Untuk itu, langkah selanjutnya agar kamu lebih paham lagi tentang masa puber, mari kita buat kelompok, buat kelompok dengan 3 anak, yang mana setiap kelompok ini nanti mencoba, diamati, dan dalam kelompok tersebut jenis kelaminnya harus perempuan ketemu dengan perempuan, laki-laki ketemu dengan laki-laki. Adapun langkah-langkah di dalam pengamatan, yang pertama adalah secara bergantian. Setiap kelompok melakukan pengamatan terhadap semua anggota kelompoknya. Yang kedua, buat urutan daftar ciri-ciri masa pubertas, seperti tadi yang sudah Pak Tri jelaskan di awal. Kemudian cocokkan ciri-ciri masa pubertas dengan keadaan temanmu sesuai dengan pengamatan yang kamu lakukan. Kemudian yang keempat, buatlah kesimpulan hasil pengamatanmu dan tulis hasil kesimpulanmu pada tabel pengamatan. Ini langkah-langkah kita dalam tugas kesempatan ini biar kamu semakin paham. Nah, contoh tabel pengamatan seperti ini. Jadi di situ ada nama anggota kelompok siapa saja, mungkin Dian, Siti, Putri, kalau laki-laki mungkin Agus, Bambang, Gunawan, dan sebagainya. Anak pertama, seumpamanya Siti, coba kamu amati, umurnya berapa? 12 tahun. Kemudian bagaimana masa perkembangannya, masa pubertasnya, apakah sudah sesuai atau belum? Kalau memang sudah sesuai dengan ciri-cirinya, berarti kamu bisa menuliskan Siti itu sudah masuk masa pubertas. Alasannya apa? Dijelaskan bla 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 bla, pinggul membesar, payudara membesar, suara melengking, sebagainya. Kemudian anggota yang kedua juga sama, diamati, kemudian ditulis
hasil pengamatanmu, kemudian terakhir disimpulkan, oh ini putri sudah masa pubertas, alasannya dia sudah berubah fisiknya, mulai dari tadi apa, suara, kemudian payudaranya sudah mulai membesar, panggulnya dan seterusnya, itu nih, oke? Yang laki-laki juga sama, Agus, mungkin kalau namanya pertama Agus ya dicek, itu ya teman-teman, adik-adik, monggo nanti kamu buat seperti itu, kamu laksanakan, ini bisa kelompok, bisa sendiri-sendiri. Kemudian setelah kamu mengamati ini, langkah selanjutnya adalah coba kamu cari referensi, cari sumber informasi terkait dengan pubertas. Bisa lewat bacaan, majalah, atau bisa juga kamu mencari di internet. Namun ingat, ketika kamu mencari di internet, kamu harus minta pendampingan dari orang tua atau saudara tuamu. Ingat, di dalam masa pubertas kamu harus betul-betul bisa mencikapi dengan baik, dan ketika kamu sudah masuk masa pubertas, langkah yang pertama kamu konsultasikan dengan orang tuamu atau kakakmu. Yang kedua, selalu menjaga kebersihan dengan cara mandi secara teratur, cuci muka dengan air sabun, kemudian kalau perempuan ketika apa? Ketika menstruasi, maka pembalutnya sering-seringlah kamu ganti. Jangan seharian pembalut satu, pagi sampai sore terus seperti itu. Semoga kita sehat dan kamu semua bisa menjalani masa pubertas dengan baik dan semoga bermanfaat. Saya banggakan yang dekat di hati. Demikian pembelajaran kali ini. Sebelum Pak Tri akhiri, poin atau kesimpulan pada pembelajaran kali ini perlu kamu ingat dan kalau bisa kamu catat dalam bukumu. Okay? Yang pertama, apa itu masa pubertas? Jadi masa pubertas adalah masa peralihan dari anak-anak menuju ke dewasa. Kemudian yang kedua, bagaimana ciri-ciri pubertas? Laki-laki diawali dengan ejakulasi dini dengan mimpi basah. Anak perempuan dengan menstruasi diikuti perkembangan fisik yang lain. Okay? Kemudian yang ketiga, cara mencari informasi lewat bacaan atau internet yang baik di masa pubertas untuk mensikapi masa pubertas agar tidak salah dalam menyikapinya. Kemudian yang keempat adalah bagaimana sikap kita ketika kita sudah memasuki masa pubertas. Ingat, sikap kita ketika memasuki masa puber yang pertama, selalu jaga diri, jaga kesehatan, mandi dengan teratur, kemudian makan makanan bergizi seimbang, kemudian selalu cuci muka biar tidak muncul jerawat, karena biasanya di masa puber itu jerawatnya akan muncul. Itu tugas kamu. Yang pertama adalah melakukan pengamatan, kamu tulis di tabel yang sudah disediakan, kemudian kamu cari informasi di internet, buat clipping dan sebagainya. Nanti tugasmu dikumpulkan ke tempat Pak Tri ya. Nanti bagi yang bisa mengumpulkan tepat waktu dan jawabannya sesuai, Pak Tri kasih bonus yang menarik. Oke? Semangat ya adik-adik. Tetap semangat dan tetap patuhi protokol kesehatan. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan dan kebahagiaan selalu. Terima kasih. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.